Halo teman-teman, ada Miu di sini. Ada Banana juga di sini. Terima kasih sudah mampir di channel Miu ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mau subscribe dan like video ini. Selamat menonton. Papa, ayo papa udah siap belum? Ikut Banana. Kenapa nggak Banana sendiri sih? Papa itu nggak mau masuk-masuk ke tempat yang aneh-aneh kayak gitu. Kita itu mau kemana, Banana? Kita itu mau ke sekolah monster. Masa Papa Miu lupa sih? Banana tuh udah cerita sama Papa. Oh, iya. Papa ingat ke sekolah monster yang terdapat siswa-siswa dengan kemampuan spesial ya? Iya, Papa. Di sana ada vampir. Terus ada werewolf. Sama satu lagi ada Wednesday. Wow, keren kalau ada Wednesday. Dia adalah siswa yang sedang terkenal, Banana. Ayo, papa udah gak sabar nih. Yaudah, ayo papa, kita naik bis. Bis yang mana? 1/12, yuk masuk naik bis. Wah, papa jadi ikutan jadi siswa sekarang. Ngantuk banget. Banana mana ya? Ini kepala sekolah katanya kita suruh bangun semuanya. Papa, di sini lihat. Jauh banget. Iya, di sini Papa jangan pintas. Eh, kemana? Ini siswa-siswanya. Kita kemana, Banana? Kata Bu kepala sekolah kita suruh ke itu lapangan sini Banana punya jalan pintas ini. Oh, bisa loncat dari sini kah? Banana udah nonton filmnya. Teman-teman udah nonton belum filmnya? Si karakter Wednesday-nya mana, Banana? Ini dia di sini nih. Oh, ini dia punya peliharaan tangan. Ini dia, tangannya jalan, teman-teman. Tapi apa kata buku kepala sekolah? Katanya, selamat pagi semuanya. Senang bertemu kalian. Saatnya aku memperkenalkan murid-murid kepada semuanya. Di sini ada orang-orang normal. Orang-orang nggak punya kemampuan. Di sini mana? Di sini apa ini? Werewolf, manusia serigala yang tidak pernah potong kuku. Kukunya sangat menyeramkan, teman-teman. Bisa memberikan damage. Dan di sini ada vampir. Mereka punya taring. Siswa-siswi vampir, teman-teman. Dan di sebelah sini, hey Wednesday. Ya, Wednesday. Nutupin. Maaf, Wednesday. Dia adalah siswa baru. Maaf, Wednesday, aku menutupi mukamu. Ini dia mukanya, teman-teman. Sekarang kita harus berkenalan sama semua. Wednesday, ini Banana. Gak tahu peliharaan kamu namanya Ting. Ting? Siapa? Ting? Ini loh, teman-teman, peliharaannya. Tuh, tangan berjalan. Ih, seru. Hey, semuanya pengen deket-deket sama Wednesday. Gak ada. Semuanya ngumpul sama Minus deh. Banana apa? Takut kepala sekolah saatnya kita ke kelas. Wow, kata Surya Preven. Au, kenapa dia digigit sama vampir kah? Minus deh sama peliharaannya terus dia. Ayo teman-teman kumpul sini. Katanya apa itu? Oh, katanya ada upacara penyambutan. Anak-anak boleh bersenang-senang. Tapi kita tidak boleh keluar masuk ke dalam hutan. Kita mau ke taman bermain. Siapa siap? Saya. Banana kalau bermain suka, kalau belajar nggak suka. Let's go, party. Wow, gelap banget. Selamat datang di fair. Taman bermain. Di sini ada. Ada ombak. Pami bisa naik nggak? Pami pengen naik. Banyak kok. Oh, ini papa mau naikin aja. Ikut. Gak bisa. Kok gak bisa? Gak bisa tadi papa Miu. Gak bisa, Banana mau naik yang pink. Belum bayar. Wednesday mana? Ada Molly, tembak Molly. Wednesday di mana? Ini kita naikin. Kita gak bisa naikin. Oh, Wednesday. Ini Wednesday. Mana? Kamu lagi nonton. Itu ada apa tulisan? Dilarang masuk. Wah, ada bocil masuk, papa. Ngapain kamu dilarang masuk ke hutan loh? Kepala sekolah juga bilang jangan masuk ke hutan. Itu bocil kesana, teman-teman. Papa, ada suara. Oh iya, ada suara pisau juga. Guys, sepertinya dalam bahaya, kita harus menolong dia. Tapi kan kata kepala sekolah kita nggak boleh ke sana, Banana. Gak apa-apa, Banana suka yang berbahaya. Ayo, let's go. Kita akan menolongnya. Kita harus menolongnya, mana dia? Papa, itu bocil sama troll. Kamu troll jahat, kamu. Banana akan serang kamu. Wah,
serang guys. Lo di kill. Meninggoy guys, ya meninggoy. Kabur, terangnya kabur. Ya, mana tidak berhasil menyelam. Kenapa dia tidak mengkill kita? Oh iya ya. Oh karena ada banana, terangnya takut. Kita dicari bu kepala sekolah, Bapak. Kemana kalian anak-anak? Ayo Wednesday, kita dicari kepala sekolah. Nanti kita dihukum. Karena mau pura-pura tidak tahu. Kau kata Wednesday jangan bilang, nanti kita dimarahin. Oke Wednesday, kita nggak akan bilang. Wednesday ngajarin kita bohong. Tuh, apa kenapa kalian ada di balik pohon? Kami mendengar suara berisik lalu kita menginvestigasi bersama banana. Ini ada yang kembar, ini ada yang kembar. Upin Ipin. Upin Ipin udah gede guys. Saatnya kita pulang. Let's go. Oh iya, kok mereka tinggi banget sama kabar ini jadi cepet. Ayo berarti kita pulang. Dan kita berada di taman sekolah lagi. Alright semuanya, sekarang sudah malam, kata ibu kepala sekolah. Sekarang kembali ke tempat tidur kalian. Tolong katanya apa itu? Kita harus ke itu ke lapangan dulu ya, Papa. Kita ke lapangan. Kita lewat sini. Jalan pintas. Oh, temenan sama Wednesday. Hi, Wednesday. Jajar banana. Oke, okay. Foto-foto. 1, 2, 3. Kata Wednesday apa tuh? Kita harus membahas sesuatu tentang monster semalam. Oh iya benar, tapi banana rasa itu berbahaya loh Papa. Malam harinya. Selamat malam semuanya, kata ibu kepala sekolah. Tapi kita punya rencana dengan Wednesday untuk mengalahkan troll itu. Kata Wednesday, semuanya saatnya kita menyelinap keluar. Hati-hati, karena banyak kamera CCTV. Ada CCTV. Jangan biarkan mereka melihatmu. Oke, tapi banana terpisah kamarnya Papa. Sekamar sama siapa ini? Oh, Ting. Kita dibantu sama Ting. Papa Ting akan menunjukkan jalan. Oh, gimana Ting? Ting. Oh, Ting. Oke, Ting. Eh, tungguin banana, Ting. Banana? Ya, meninggoy mereka. Papa harus hati-hati. Banana mengikuti Ting. Papa juga harus mengikuti Ting. Ting. Ah, meninggoy ya, Mas. Tidak. Oke. Ting, tunggu aku, Ting. Wah, ini sulit, geng. Mas, Tingnya cepet banget. Iya loh, Ting, gak nungguin loh. Sabar. Ya, sabar, itu cepet. Ya, tinggal 4 orang, guys. Ting. Tingnya di mana? Wah, Ting, tunggu banget, Ting. Wah. Oke, Papa bisa. Banget juga bisa kok. Papa di belakang Papa loh. Ya, tinggal 3 orang. No. Awas. Kita lewat mana, Ting? Anji. Meninggoy, Papa Miu. Wow, no. Revive, guys. Kata Wednesday apa, Banana? Wah, keren. Kalian berhasil keluar, kan? Tapi teman-teman kita ada yang gak bisa keluar tadi, Wednesday. Iya, ayo sekarang kita harus menginvestigasi. Oke. Banana adalah detektif Banana dan detektif Papa Miu akan membantu Wednesday. Kita kemana? Ke kanan atau ke kiri? Ke kanan atau ke kiri? Karena Wednesday, kenapa kamu malah? Kita ke kanan. Follow banana. Wednesday banana kamu tinggal. Kita harus ikuti dia yang punya kemampuan khusus banana. Oh, kita harus ngecek di sekitar tempat piknik. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Normal aja, gak ada monster trollnya. Iya, tidak ada apa-apa. Oh, lihat, ada gergaji apa pedang? Oh iya, ada pedang ini. Pedang guys, pedang raja ini, pedang panglima perang. Pedang, apakah itu kata Wednesday? Ini pedang. Wah, sepertinya itu adalah pedang kata banana. Pedang. Katanya sebaik kita. Kita ambil itu, siapa tahu kita butuh untuk menyerang monster. Wah, ide bagus Papa. Ayo kita ambil. Tempatnya udah bersih, udah pada cek yang ada, udah banana sapu. Ayo kita ke jalan yang lain. Setuju katanya si Wednesday. Let's go. Nunggu banana. Wah, apa ini? Jangan-jangan tempat tinggal troll. Kok Papa Miu di depan? Papa takut. Wah, ada gua. Wah, banana rasa itu gua. Apa monsternya tinggal di gua? Saya pikir juga begitu. Kita harus hati-hati. Oh, kita masuk aja tuh kan kata Wednesday. Kita masuk ke dalam tuh. Wednesday pemberani sekali loh Papa. Kalau dia Wednesday, Papa Sunday, banana Monday. Banana gak suka.
Apa akan Minggu, Sunday? Apakah kita akan melawan monster di sini? Ceng 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 ceng. Banana merasa ada feelingnya jelek. Kata witnessnya, jangan no. Kita akan baik-baik saja. Baik-baik saja. Apa suara apa itu? Suara apa itu? Biru. Yang mengkil siswa di sekolah. Kita pakai pedang ini. Wah, banana tapi mau kabur aja. Wah, jangan. Lari terus banana, jangan meninggoy. Ting 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 ting. Ting 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 ting. Wah, lari. Udaranya. Pas dia serang papa, banana serang. Papa kenapa enggak pakai pedang? Kayak enggak ada rasanya. Enggak ada rasanya banana. Wah, dia melempar batu. Lari. Lari dia melempar batu. Banana yang dikenain ini rasakan batu sepotong kan. Wah, udah sakit. Papa mau meninggal. Kita harus gocek-gocek ya, banana mau meninggal. Oke, gocekan maut. Lari terus banana. Lari terus banana. Siapa apa yang lawan? Meninggoy, lari. Ini namanya serangan balik, lari. Loh, banana gak nakal. Banana tetap diserang, dilempar batu kan. Lagi. Wah, ditendang pada mie. Gocek-gocekin. Wah, darah papa mie tinggal dikit, guys. Meninggoy. Lari terus banana. Banana jadi umpan. Dia ada di belakang banana, kan balik. Oke, sabar sedikit lagi. Ayo. Jangan serang anakku yang comel. Kecil banana, banana gak takut troll. Banana adalah anak pemberani. Oh iya, apa-apa nih yang meninggal. Serangan terakhir meninggoy. We did it. Kita berhasil, hore. Tapi kamu gak bantuin WNSD. Iya, WNSD gak ngapa-ngapain. Ayo kita harus lari. Kita harus kabur. Ada bakso guys. Ada bakso keluar. Berhasil kabur, Pak. Takut. Wah, bakso telur. Sedikit merah. Oke. Papa cepat. Untung aja. Witnessnya, kok kamu membawa banana dan papa ke dalam bahaya? Parah nih Witnessnya nih. Mentang-mentang dia punya ilmu, kita nggak punya. Lihat papa, guanya tertutup. Wow, sugoi. Untung. Apa witness deh? Piu, gitu loh banana, bukan piu. Untung kita bisa keluar sebelum tertimpa batu. Oke, sudah berganti hari. Apa katanya bu kepala sekolah? Kami tidur sangat nyenyak. Ya, banana mimpi menyerang troll. Iya, papa Miu juga. Kita berbohong. Kita berdosa, teman-teman. Ini ceritanya suruh kita berbohong. Apa? Katanya selagi kalian tidur, seseorang mengkil temanmu. Dia sangat sedih. Apakah kamu tahu tentang itu? Enggak. Banana mau bohong. Enggak usah. No. Kita enggak tahu. Kita enggak tahu apa-apa. Kita tidur tadi malam. Kata witnessnya, bagaimana kita bisa tidur? Sepertinya itu betul kata kepala sekolah. Kalau begitu aku akan pergi berlibur dan meninggalkanmu bersama bu guru. Aku berharap itu hanya berita bohong. Mana kepikiran? Jangan-jangan monster itu peliharaan bu guru. Kan bu guru lagi sedih. Monster apa peliharaannya meninggal? Oh, ini bu gurunya. Jangan-jangan dia mau balas dendam banana. Apa yang kamu maksud banana? Itu katanya apa yang kamu maksud? Sekarang kepala sekolah pergi dan rencanaku berjalan dengan lancar. Oh my god. Jadi kamu memanfaatkan hewan peliharaanmu untuk mengkil para siswa-siswa ini lari. Kenapa tidur berapa? Jadi nenek sih. Witch stick. Jadi penyihir dengan tongkat. Teman-teman bantu kita. Gunakan cakarmu. Kata witness deh, dia bukan sembarang penyihir. Itu tidak akan lama. Mending gue dong kita ini. Wuh. Tanahnya naik. Kita ada di atap. Rencanaku. Aku akhirnya berhasil. Rencana apa? Lihat di belakangmu. Lihat belakangmu. Oh no, cakra apa ini? Bakso. Kita mengumpulkan banyak kekuatan.
Oh my god, dua orang. Kita kan gak punya super power, Banana. Bagaimana kita mengalahkannya? Iya, kita Wednesday. Kita harus mengalahkan penyihir itu. Mana Wednesday, Papa? Cuma kita berdua. Lari! Merusak ini. Rusak. Wah, Banana bisa meninggal kalau kena serang. Oke. Papa keserangan laser lah dia, Papa. Kurang banget. Curang. Kita butuh mengalahkan tentang berapa pilar nih? Depannya pilar. Hap. Oh, sedikit apa yang akan berdiri? Kita akan berasal ada laser. Oh, banyak. Wah. Renji, bagaimana kita bisa selamat ada laser kayak gini? Oke, sedikit lagi. Penyihirnya sangat jahat. Satu berhasil. Ratu, ayo kita serang yang mana lagi? Oke, bertahan. Oke, tinggal sedikit lagi, teman-teman. Tapi lasernya semakin banyak. Papa Mimo meninggoy. Sedikit lagi. Papa Mimo sangat meninggoy. Ini dia berhasil. Yes, kita berhasil mengalahkan bakso-bakso. Apakah kita menang? Kita berhasil makan bakso. Bakso borak. Apa yang telah kalian lakukan? Kata penyihirnya, kekuatanku. Sepertinya kamu hanya guru biasa sekarang. Kita berhasil mengalami. Terus apa kata kepala sekolah? Aku berlari dari rumah setelah menanggar kapan. Oh, tenang dulu. Semua ada di bawah kontrol karena ada Banana Ranger. Dan Wednesday juga tentunya cuma nontonin. Thank you karena kalian sudah menyelamatkan Nevermore. Oke, kalau begitu teman-teman, kita berhasil menyelamatkan sekolah siswa-siswa dengan kemampuan spesial dibantu oleh Wednesday. Gimana jalan ceritanya teman-teman?